Assalamualaikum. Hai semua, apa kabarnya hari ini? Semoga hari ini teman-teman dalam kondisi baik, sehat dan bahagia ya. Bikin kado ulang tahun yang unik, cantik dan low budget kayak gini. Yuk teman-teman, bisa untuk kado bestie, teman atau someone spesialnya lah ya. Untuk kreasi kita yang pertama, bikin snack tart dari coki-coki. Dipersiapkan dulu semua bahannya ya teman-teman. Bikin alasnya dulu, pakai kertas bekas ukuran 5x15x10 cm. Kita cover pakai kertas HVS warna kuning ya, biar senada sama coki-cokinya. Setelah jadi, tinggal dirapihin aja kardusnya, digunting-gunting atasnya, dikasih double tip di semua permukaannya ya. Tinggal ditempel aja sampai tertutup semua permukaannya. Setelah jadi seperti ini, tinggal kita bikin untuk di tengahnya gitu ya. Aku pakainya ini snack tapi yang agak bervolume gitu loh teman-teman, jadi biar nanti tengahnya itu gak kelihatan kosong gitu lah ya. Coki-cokinya juga disusun seperti ini biar kayak ala-ala lilin gitu lah ya kan. Ditempel juga untuk hiasannya tulisan happy birthday coki-coki satu lagi di depannya, tinggal dimasukin aja. Terakhir tinggal kita percantik. Terus kita percantik juga pakai pita kado dari satin ya teman-teman. Dililitin aja seperti ini. Depannya dikasih juga pitanya ya. Untuk tutorial bikin pitanya udah aku share di video aku sebelumnya sih, teman-teman bisa cek. Setelah itu tinggal bawahnya dikasih double tip dan tinggal ditempel. Untuk kreasi kita yang pertama udah jadi, lanjut lagi kreasi yang kedua. Kadonya ini aku jupi sama uang ya, dimasukin dalam toples transparan gitu teman-teman. Pertama kita gulung-gulung dulu uangnya pakai board maker kayak gini lah ya, biar ukurannya sama, jadi kan lebih rapi. Setelah digulung-gulung semuanya, tinggal nanti dimasukin satu-satu ya. Pertama ini aku jupinya dulu disusun rapi seperti ini. Setelah jupi tersusun rapi, tinggal uangnya aja teman-teman dimasukin di atasnya begitu ya. Setelah Yupi sama uangnya sudah tersusun rapi seperti ini, tinggal ditutup aja. Kita percantik juga pakai pita kado dari satin ya. Hiasan di atasnya ini aku pakai bunga cantik dari tisu gulung teman-teman. Untuk tutorial udah aku share juga di video aku sebelumnya, teman-teman bisa cek. Tinggal ditempel-tempel aja pakai double tip. Ini udah nempel banget dan dia nggak akan lepas-lepas gitu. Dan ini dua kreasi kita, kado ulang tahun yang unik, cantik dan juga low budget udah jadi. Untuk referensi teman-teman lah ya, kira-kira mau kado yang mana. Semuanya simple dan bisa teman-teman coba di rumah. Selamat mencoba ya. Selamat. Terima kasih sudah menonton tutorial snack tart simpleku teman-teman. Semoga videoku bermanfaat ya. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah support channelku. Yang belum support, subscribe channelku yuk. Nyalain lonceng notifikasinya juga ya, agar teman-teman selalu update video terbaru dari aku. Di like and share juga, biar lebih banyak teman-teman yang belajar papercraft dan bungkus kado cantik. Sampai jumpa di videoku selanjutnya ya. Dadah, wassalamualaikum. Have nice day teman-teman. Come on.